Intensitas hujan yang cukup tinggi mulai terjadi di sejumlah kawasan di Kabupaten Banjar dalam beberapa hari terakhir. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Banjar mengimbau masyarakat untuk mewaspadai bencana banjir. Pasalnya, sebagian besar wilayah Kabupaten Banjar merupakan kawasan dataran rendah yang rentan banjir. Menurut BPBD, beberapa kawasan yang berpotensi banjir yakni Kecamatan Martapura Timur, Martapura Barat, Astambul, dan Pengaron. Kemungkinan lah kalau untuk curah hujan diperkirakan lah, kita mungkin dari BMKG mungkin di bulan Januari, kenapa? Januari kemungkinan, Januari 2001 lah, kemungkinan lah, itu prediksinya aja dalam artian. Artinya dari kita tadi, artinya di bulan November, Desember ini, ya sampai ke Januari kita harus siap gitu lah. Puncak musim penghujan diprediksi terjadi antara Januari hingga Februari tahun 2021. Selain disebabkan curah hujan yang cukup tinggi, banjir di Kabupaten Banjar juga kerap disebabkan luapan air sungai yang tidak dapat menampung debit air kiriman. BPBD Kabupaten Banjar telah siaga dengan mempersiapkan sejumlah peralatan jika air sungai meluap dan merendam daerah permukiman warga. Dedi Junaidi, Kompas TV, Banjarmasin.